Guna menangani penyebaran virus corona yang terus meluas, pemerintah menunjuk Wisma Atlet yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat ini mulai difungsikan pada 23 Maret 2020. Lantai 1, 2, dan 3 yang ada di Tower 7 dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yakni mulai laboratorium, farmasi, radiologi, ICU, dan kebutuhan media lainnya. Sementara Tower 3 dipakai khusus untuk para dokter dan tenaga medis, dan Tower 1 untuk gugus tugas dan relawan. Baru saja tadi saya cek persiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang, yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik. Baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis, semuanya ditempatkan dan manajemen ruang yang berbeda. Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat memiliki kapasitas 24.000 orang, namun yang sudah disiapkan berkapasitas 3.000 pasien.